Halo guys, kembali lagi sama gue Scaretoys, dan kali ini gue mau review action figure, ya bisa dilihat NECA Cock Soldier atau NECA Gears of War dari seri Gears of War 2. Ini Cock Soldier, gue waktu itu dapet di Toys Fair. Ini ukurannya sekitar 1 banding berapa ya? Di skalanya gue kurang tahu sejujurnya, tapi ini sekitar 1 banding 18 kalau nggak salah ya. 18. Ini ukurannya gede juga, tingginya sekitar hampir 30 cm. Tapi ya bisa lihat. Nah, ini dia. Ini ada seri lainnya kalau di bisa lihat. Salah satu serinya aja nih. Ini ada Cock Soldier dan lain-lain bisa lihat nih. Jadi Cock Soldier ini adalah The Coalition of Ordered Governments. Oh, Cock makanya kalau disingkat ya. And they are the only force strong enough to resist the subterranean genocidal monster known as the Locust Horde. Jadi Locust Horde ini adalah monster di film Gears of War atau gamenya. Armed with their snap pistol, lancer assault rifle, and chainsaw bayonet, they fight to ensure the safety of mankind. Their moniker derives from the oath of allegiance they swear to the coalition. Every Cock Soldier pledge their place in the infinite machines as such becomes a gear. Jadi mesin mereka tuh jadi bisa jadi senjata semua. Sekarang kita buka dulu. Lihat, menarik banget Cock Soldier ini. Sebenarnya NECA tuh menarik ya, karena size gede, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini waktu itu sekitar berapa ya? Gue lupa lagi harganya berapa. Tapi ini sangat bagus untuk dikoleksi, bisa lihat. Nah, figur bisa gerak ya. Terus pistolnya juga gede juga. Tara, gila keren banget nggak Jo? Keren banget asli, gue nggak bohong nih, kayak wow, besar. Saya lihat. Kalau kalian ada review, mau request review apa? Karena gue lagi belajar, baru belajar NECA sejujurnya sih ya. Lagi belajar NECA, dan ini artikulatifnya bagus banget, bisa gerak semua. Kakinya walaupun kayak kelihatan kaku gini, kayak statue gini, tapi bisa lihat bisa gerak. Nah, ini aja. Oke, sementara ini dulu. Karena nanti akan gue bikin review lanjutan. Bye bye, Cock Soldier.